Terdakwa kasus penyelimpangan aset deposit Anuniti 2,5 miliar milik Pausaan Anu di Tangtayungan Kupausaan Daerah Pasar Kota Bandung, Andri Salman, ngelawan sidang munggaran di Pengadilan Negeri Bandung pada beberang. Dina eta agenda sidang dakwaan, terdakwa kaancam hukuman maksimal 15 tahun bui. Sidang munggaran terdakwa penyalahgunaan aset deposit Pausahaan Daerah Pasar Kota Bandung Andri Salman dikokolakeun di Pengadilan Negeri Bandung pada beberang. Eta sidang anu dipimpin ku Hakim Ketua Daryato ngaagendakeun prak-prakan macakeun dakwaan ku Jaksa Penuntut Umum. Tina dakwaan Jaksa Penuntut Umum Andri Salman ngalakonan lampah pidana sarta diancam ku pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kalawan hukuman minimal 3 tahun bui sarta maksimal 15 tahun bui. Saya akan ikuti proses ini dengan baik, kooperatif, dan semua nanti akan dijelaskan di pengadilan. Soal perbuatan-perbuatan yang dikenakan Jaksa, nanti saya akan sampaikan. Ya, yang menjamin istri saya, Andri Salman dirong nyalimpangkeun aset deposito Anuniti 2,5 miliar nalika ngalungguh minangka pejabat sementara Direktur Umum Tur Keuangan PD Pasar Kota Bandung. Itu tanggal 4 Desember 2019, agendanya hanya pembacaan dakwaan bahwa terdakwa disangka melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur di dalam pasal 8 Kor yang ancaman hukumannya itu minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Apa aja Pak tadi? Kemudian setelah untuk agenda berikutnya diundur sidang tanggal 11 dengan agenda eksepsi. Andri Salman bakal ngajukeun eksepsi atau keberatan karena dakwaan anu dibacakeun ku Jaksa Penuntut Umum. Kukituna terdakwa turta kuasa hukumna dibere omber saminggu ku majelis hakim keur nyarungsum eksepsi sarta bakal dituluykeun dina poe Rebo saminggu nu bakal datang. Yuana Kurniawan, Bandung TV.